Hai guys, coba lagi dengan saya Rio di channel Komotografer. Ya, bagi kamu yang baru berkunjung channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa follow Instagram kami di @gofotografer. Ya, di video kali ini kita akan membahas aksesoris wajib yang harus kamu miliki untuk kamu pengguna Insta 360 One X2. Oke guys, ya yang pertama adalah Invisible Selfie Stick. Nah, ini ya guys alatnya Insta 360, dan yang gue fotografer sarankan adalah kamu harus membeli yang merek Insta 360 karena build quality-nya sangat bagus guys. Dan yang kedua, untuk ulir dratnya ini juga besinya juga harus yang kokoh, karena nanti kamera ini sering akan kamu pakai di dalam di jalan dan untuk olahraga ekstrim. Nah, ini harus yang kokoh dan yang kuat. Oke, untuk panjangnya adalah dalam keadaan biasa ini sekitar 16 sentian guys, dan jika diperpanjang bisa sampai 70 senti ya, seperti ini ya. Nah, ini 70 senti guys. Oke, nah untuk penggunaannya juga cukup mudah guys. Jadi di dalam kamera Insta 360 ini juga ada ulirnya guys. Nah ini, nah tinggal kamu masukkan saja, diputar dan serapat mungkin ya, rapat, karena kamu akan gunakan di jalan, jangan sampai dia terlepas guys. Nah kemudian kamu bisa tarik, nah seperti ini, dia panjangnya bisa 70 senti. Nah, kenapa dinamakan Invisible Selfie Stick? Karena ketika direkam, dia tidak akan kelihatan. Dia sejajar dengan alat ini, guys. Dia sejajar dengan kameranya. Jadi, yang sejajar dengan kameranya tidak akan terekam. Jadi, seolah-olah kamu memegang yang tidak ada. Seperti itu. Keren banget ya, guys. Nah, untuk beratnya Invisible Selfie Stick ini hanya 95 gram. Dan cukup ringan, guys. Tetapi jangan khawatir, build quality-nya ini sangat bagus. Ya, aksesoris kedua adalah Adjustable Back Front Waistband, atau bahasa Indonesianya adalah sabuk untuk bracketnya guys. Jadi untuk kamu yang suka olahraga ekstrim, misalkan lari, atau kamu lagi hiking, atau kamu lagi sepeda motoran, atau kamu motor vlog, atau kamu juga sering sepedaan, nah aksesoris ini wajib kamu miliki, karena aksesoris ini bisa kamu setting dengan Invisible Stick ini guys. Jadi gampang banget untuk pengoperasiannya. Ini cukup kamu bulatkan di sini ya guys. Cara penggunaannya seperti sabuk, nah seperti ini. Oke, dan bahannya ini juga cukup bagus guys. Nah seperti ini, tinggal kamu rapetin ya. Ini seperti sabuk, dan dia juga bisa diputar ke depan dan ke atas juga. Nah ini sama ada dratnya juga. Nah ini Invisible Stick-nya saya sambung di sini guys ya, kelihatan ya. Dan kameranya saya sambung juga guys di Invisible Selfie Stick-nya, dan dia bisa ditarik ke atas. Nah kita sesuaikan seperti ini dan diputar. Diputar. Nah, seperti ini. Jadi bisa kamu gunakan untuk selfie, guys. Dan kamu bisa menggunakan sabuk ini untuk olahraga ekstrimmu. Oke, seperti itu, guys. Ini saya kembalikan dulu, guys. Oke. Nah, cukup mudah bukan untuk penggunaan dari sabuk bracket ini guys. Dan kedua aksesoris ini wajib kamu miliki untuk kamu pengguna kamera Insta 360 untuk melakukan perekaman hobimu. Oke guys, jika kamu ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, kita akan diskusi lebih lanjut. GoFotographer adalah portal informasi tentang dunia fotografi, tutorial, unboxing, review produk,
dan memajukan fotografer di Indonesia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk info tentang fotografi di Indonesia. Saya Ryu, sampai jumpa lagi di video kofotografer lainnya. See ya!